Kedua, Ambon ini adalah kota musik dunia. Kedua, Ambon ini adalah kota musik dunia. Yang mengatakan itu siapa? UNESCO. Diakui oleh UNESCO. Karena itu kita ingin mengembangkan tempat di mana musisi, seniman musik bisa tampil. Coba tunjukin deh, itu siapin. Ambon Concert Hall. Jadi sebuah tempat di mana kita akan memiliki sebuah fasilitas untuk museum musik Ambon, studio musik Ambon, dan ruang temu komunitas musik di Ambon. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.